tak sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Yang sobat patuh ya. Hari Rabu berarti kita ketemu lagi di acara COVID dalam angka. Dan seperti biasanya narasumber kesayangan kita adalah Dr. Dewi Nur Aisyah yang merupakan Ketua Bidang Data dan IT di Satgas Penanganan COVID-19. Dan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah evaluasi kepatuhan. Oke, kita akan bandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Satu lagi, kita akan bicara mengenai angka kematian COVID-19 di Indonesia yang sempat mengkhawatirkan beberapa kali tembus ya, kita pecah rekor. Langsung kita sapa ya Dr. Dewinya ya. Hai Dr. Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dr. Lula. Sehat ya dok? Sehat, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan juga semua yang mengikuti acara ini juga dalam keadaan sehat, walaupun pandemi COVID-19-nya belum selesai. Nah, buat teman-teman jurnalis yang ikut serta di acara ini, boleh kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, langsung aja dituliskan di chat room, nanti kita akan bahas setelah presentasinya selesai dong pasti ya. Dokter Dewi, kita mulai dari mana? Mau evaluasi kepatuhan dulu atau angka kematian yang agak menyeramkan sebetulnya? Kita mulai dari kepatuhan dulu, Dokter Lola. Oke, kita sudah siapkan slide-nya. Jadi pertama, kemarin kita sudah sempat bahas ya, Dokter Lola. Betul. Salah satu hal yang sudah bisa kita petakan saat ini di Indonesia dengan menggunakan sistem PPKM Mikro adalah kita mampu memetakan kepatuhan bahkan kinerja posko sampai level kelurahan dan desa. Kalau kita lihat di peta ini petanya masih level kepatuhannya di level kabupaten kota. Coba di klik next. Nah, di sini ada gambaran kalau misalnya kita lihat level kabupaten kota, ini contoh beberapa saja provinsi dalam kurun waktu tertentu saya ambil datanya. Misalnya DKI Jakarta, di sini ada warnanya tuh kuning sama oranye saja. Kesannya kepatuhannya itu sudah di atas 75%, ada juga yang kepatuhannya mungkin di atas 60% dan di bawah 75%. Misalnya Kalimantan gitu ya, kita lihat ada kuningnya banyak sekali. Kita lihat apakah benar seluruh kabupaten kota ini sudah memiliki kepatuhan yang baik. Next, diklik lagi. Nah, sekarang kita buka, kita kupas di level kecamatan. Kita mulai lihat gambaran yang lebih detail dan spesifik. Kita bisa lihat bahwa ternyata ketika kita breakdown ke level kecamatan, akan dapat lebih terbaca. Ada yang merah, oranye-nya bertambah, masih ada yang kuning, dan bahkan ada yang hijau. Jadi ternyata ini sebenarnya beragam. Klik sekali lagi. Kita bisa lihat satu kali lagi di level kelurahan dan desa. Gambarannya jauh lebih clear. Ada lebih banyak level kelurahan dan desa yang bisa kita evaluasi. Kalau tidak ada warnanya ya Dr. Lula, misalnya kita lihat ada beberapa titik yang warnanya abu-abu atau putih, betul? Ya. Itu tandanya tidak ada pelaporan di wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini juga menjadi evaluasi. Oh, berarti di lapangan harus lebih dikerahkan lagi posko kelurahan dan desanya dalam rangka melakukan monitoring kepatuhan protokol kesehatan. Diklik sekali lagi. Jadi kenapa keuntungannya di sini dengan menggunakan sistem pelaporan yang sudah sampai terintegrasi sampai ke bawah, kita dapat memahami tingkat kepatuhan hingga level yang paling kecil, sehingga target sasaran operasi ini dapat berjalan lebih akurat. Dan mungkin satu lagi yang mungkin kemarin lupa saya sampaikan adalah kita sudah memiliki website-nya di covid19.go.id, sudah kita tampilkan Dr. Lola kepatuhan ini. Jadi masyarakat Indonesia juga dapat melihat bagaimana kepatuhan di wilayahnya, level kabupaten, kota, kecamatan, hingga kelurahan. Bahkan nanti bisa dilihat, oke, kalau kepatuhan saya sekian, ini dari berapa orang yang dipantau. Kalau kecil orang yang dipantau, berarti kan mungkin presisinya masih kurang. Jadi, lagi-lagi masih bisa kita evaluasi apa yang harus diimprove. Apakah ternyata jumlah pelaporan yang harus ditingkatkan, jumlah orang yang dipantau harus lebih banyak.
ya, kita nggak bisa terkecoh nih kalau kita lihat lebih besar memang kalau udah bicaranya kecamatan atau barangkali lebih jauh lagi kabupaten kota, kesannya itu semua udah bagus-bagus aja nih. Begitu di breakdown lebih jauh ke bawah, malah ada juga yang tidak melaporkan sebetulnya ya. Jadi ini memang mungkin yang penduduknya lumayan banyak nih nutupin yang kemudian tidak terlalu baik tadi ya. Oke, sekarang kita mengerti PPKM Mikro ini gunanya jadi banyak sekali, data kita jadi detail nih, kita bisa bicara sampai ke level yang paling bawah. Silakan lanjut, Dokter Dewi. Kita lanjut sekarang terkait dengan update slide selanjutnya, terkait dengan kepatuhan menggunakan masker dalam satu minggu terakhir. Nah, ini kenapa saya bikin tiga level, karena tadi penjelasan intronya harus saya jelaskan dulu. Kita lihat kepatuhan level kabupaten kota, kepatuhan level kecamatan, dan juga kepatuhan level kelurahan atau desa. Dalam 7 hari terakhir, kalau kita lihat, total ada 390 kabupaten kota yang melaporkan. Ternyata masih belum 514 nih, Dokter Lula. Belum 390, semua. Betul. Dari 390 kabupaten kota, 69 diantaranya, atau sekitar 17,69%, ini kepatuhannya masih rendah, di bawah 75%. Ini kita berbicara level kabupaten kota. Ternyata dari kabupaten kota yang 390, kita breakdown di level kecamatan, total ada 3.395 kecamatan yang melaporkan dalam 7 hari terakhir. Dari 3.300 itu, 791 atau sekitar 23% kecamatan yang melaporkan ini memiliki kepatuhan yang masih rendah, di bawah 75%. Nah, ini kan kita bisa lihat angkanya, ternyata kalau level kabupaten kota kesannya tadi hanya 17% gitu ya, yang kepatuhan hanya di bawah 75%. Tapi ternyata ketika masuk ke kecamatan sudah 23%, hampir seperempat. Berarti masih ada PR seperempat kecamatan yang harus kita tingkatkan lagi kepatuhannya. Kita masuk ke level kelurahan dan desa, ada 17.361 yang melaporkan, di mana 4.289 diantaranya ini memiliki kepatuhan menggunakan masker yang rendah. Jadi sama nih PR-nya, gambarannya kurang lebih masih di angka seperempat lah ya, dari total wilayah yang dipantau yang masih harus kita improve lagi. Kemudian kita lanjut, Dokter Lula, kalau ini menggunakan masker, next-nya, next slide adalah kepatuhan terutama menjaga jarak. Nah, di sini kita bisa lihat, yang pertama, kalau kita lihat dari angka, secara cakupan wilayah, lebih rendah kepatuhan menjaga jarak dibandingkan dengan menggunakan masker. Di sini bisa kita lihat tadi dari level kabupaten kota saja sudah 25% kabupaten kota dengan kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Di level kecamatan 28% dari kecamatan yang melaporkan ini kepatuhan menjaga jarak masih rendah, dan kalau di level kelurahan atau desa masih 27% kelurahan dan desa memiliki kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Nah, belum lagi yang belum melaporkan. Nah, jadi kan masih harus lagi kita elaborasi wilayah-wilayah mana nih yang harus ditingkatkan pelaporan-pelaporannya, baik level kabupaten kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan dan desa. Nah, ini agak berbeda ya, Dokter Dewi ya. Kalau tadi kan kita melihat setiap di breakdown itu akan lebih tinggi angkanya. Tapi untuk jaga jarak ini ternyata tidak ya. Dari kecamatan yang 28%, kemudian dia malah turun ke 27%. Tapi bukan berarti kemudian baik, karena ternyata dengan di daerah yang sama saja, dengan budaya yang sama, ini kepatuhannya ternyata masih beragam begitu ya ceritanya. Jadi mungkin nggak berhubungan sekali, nggak berhubungan langsung dengan budaya rasanya ya. Lanjut, Dokter Dewi. Kalau tadi kita sudah bercerita di level nasional, ini kan gambarannya berarti utuh gitu ya, nasional. Next slide, kita akan lihat yang secara per pulau. Ini ternyata gambarannya dengan pekan lalu ya, Dokter Lula, pada saat kita sempat bahas juga. Slide selanjutnya. Jadi pada saat kita lihat itu ternyata memang masih sama, di mana Pulau Sulawesi ini kepatuhannya yang paling rendah, dengan tadi masih ada sekitar 48% kelurahan dan desa di sana yang kepatuhan memakai maskernya rendah, 45,78% kelurahan desa yang ada di sana kepatuhan jaga jaraknya rendah. Terus peringkat kedua sama nih Pulau Maluku sama Papua. Bahkan kalau saya lihat kalau dari angka, sedikit peningkatan perluasan wilayah nih yang kurang patuhnya malahan kalau untuk di pekan ini gitu ya. Kita evaluasi mingguan, kita lihat di pekan ini malah bertambah untuk cakupan atau luasan kelurahan dan desa dengan kepatuhan yang rendah. Jadi ini gambaran beberapa pulau yang ada di Indonesia, tapi lagi-lagi ini harus kita breakdown lagi dengan lebih detail. Kita masuk ke slide selanjutnya, Dokter Lula, yang lebih detail di level provinsi. Kalau ini saya kan masih boleh nanya lagi ya, Dokter Dewi. Biasa, saya kan penasaran.
waktu kita punya data tiap minggu kita tahu, apalagi waktu tiap minggu kemudian naik gitu ya, yang tidak patuhnya, bukan yang patuhnya. Apa saya tuh ingin tahu lebih jauh, mungkin nanti dijawabnya ke minggu depan ya barangkali ya. Apa yang dikerjakan sama Satgas, apa yang kemudian disampaikan, atau barangkali mereka juga tidak tahu keadaan itu, atau mereka tahu. Data ini sampai nggak sih ke provinsi masing-masing, ke pemerintah daerah masing-masing, supaya mereka mengerti nih sebetulnya, ternyata bukannya perbaikan nih, malah perburukan keadaan kepatuhan ini. Ya, jadi kalau dari sistem, sistem untuk dashboard monitoring evaluasi ini sudah kita buatkan berjenjang. Dari level provinsi, dari level kabupaten kota, kecamatan, bahkan posko kelurahan dan desa juga kita buatkan dashboardnya. Oh. Agar mereka bisa memantau sendiri laporan yang masuk setiap hari dan sistemnya real time. Plus dilengkapi dengan foto-foto bukti kegiatan di lapangan. Nah, mungkin memang masih perlu dimasifkan lagi Dr. Lula ya. Kalau kita ingat PPKM Mikro ini diperintahkan oleh Presiden dijalankan bulan Februari 2021, dan memang kalau dulu cakupan kita mungkin tangannya sampai provinsi dan kabupaten kota hanya 514. Sekarang kita harus sama-sama lari-lari sekian puluh ribu kelurahan dan desa yang ada di Indonesia. Jadi pelajarannya memang masih banyak sekali. Semua masih sama-sama belajar juga nih Dr. Lola. Pelatihan masih terus kita gulirkan di lapangan, ada yang tahu, ada yang sudah bisa menggunakan, bahkan bisa ngabsenin satu-satu setiap minggu ada Dr. Lola. Jadi memang ini masih bertahap kalau saya lihat, belum seluruhnya memahami, oh ternyata kita bisa ya memantau ini. Ada yang sudah berjalan sangat rapi, setiap hari Kamis dievaluasi, diabsenin mana-mana yang belum, dan saat ini di Satgas juga kita sudah membentuk comment center yang tugasnya adalah mengabsen. Nanti akan diabsenin juga nih daerah-daerah, karena kita butuh lebih dipush lagi agar lebih pengendalian di lapangan lebih terasa gitu, lebih terjaga. Jadi salah satu hal juga yang kita lakukan sekarang adalah membangun comment center yang kemudian kerjanya setiap hari adalah memantau dan mengevaluasi, misalnya daerah mana nih udah seminggu nggak ada pelaporan kinerja posko, udah dalam seminggu nggak ada pelaporan monitoring kepatuhannya, kan kita jadi nggak bisa melihat bagaimana kepatuhan di lapangan. Ini nanti yang akan dibantu oleh comment center yang juga terdiri kolaborasi dari personil TNI dan Polri. Jadi ada yang menegur juga nanti. Betul. Tapi yang paling penting di sini kan sebetulnya adalah ini kan baik sekali nih, ada yang namanya feedback nih buat mereka gitu ya. Oh, yang dikerjakan sudah cukup atau belum? Kan itu paling penting sebetulnya evaluasi ini. Dan ternyata masih belajar juga nih untuk membaca si evaluasi ini ternyata ya. Silakan Dr. Dewi dilanjutkan. Lanjut tadi ke level provinsi sekarang Dr. Lula, jadi kalau tadi sudah level nasional, levelnya pulau, sekarang kita masuk ke provinsi dan masih sama evaluasinya, dalam artian kita melihat sangat bervariasi ya tingkat kepatuhan yang ada di level provinsi. Lihat kepatuhan menggunakan masker, ini cakupan kelurahan dan desa ada 70,24% kelurahan desa di Gorontalo, 59% kelurahan dan desa di Sumatera Barat, dan Sumatera Barat, Maluku Utara. Sedangkan kalau untuk jaga jarak ini mirip, cuma bedanya Maluku Utara naik menjadi peringkat kedua, Sumatera Barat menjadi peringkat ketiga. Dan kalau kita evaluasi, apa sih bedanya pekan ini dengan pekan sebelumnya? Ada 9 provinsi dengan perluasan wilayah dengan kepatuhan yang rendah. Nah, berarti bertambah nih 9 provinsinya. Sedangkan untuk jaga jarak, nambah 8 provinsi yang ada perluasan kelurahan atau desa yang bertambah ketidakpatuhannya. Nah, ini juga kita evaluasi. Baik, ya. Kita lanjut ya Dr. Dewi ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan kedua, next slide, di mana kita tadi sudah berbicara kepatuhan, sekarang ke angka kematian. Dan ini perlu banget ya kita bahas, kenapa? Karena kita melihat adanya lonjakan, lonjakannya tidak kecil, lonjakannya sangat tinggi. Jadi di sini kita mengambil angka bulanan, Dr. Lula, dan saya hanya ngambil di tahun 2021, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, hingga Juli. Kalau kita lihat, tren Januari sampai ke bulan April ini menurun sebenarnya. Kita ada penurunan angka kematian bulanan gitu ya, dari Januari ke Februari turun 14%, Februari ke Maret turun 22%, Maret ke April turun 6,91%, mulai terjadi peningkatan dari April ke bulan Mei.
ada peningkatan jumlah kematian absolutnya 552 secara persentase sekitar 12%. Kemudian Mei ke Juni mulai naiknya agak drastis, yaitu naiknya sampai 55%. Tapi dari Juni ke Juli ini yang sangat rekor gitu, dalam waktu satu bulan terjadi penambahan jumlah kematian bulanan sebesar penambahan absolutnya 27.409 kematian atau meningkat 348% atau 4 kali lipat lebih tinggi daripada jumlah kematian yang ada di bulan Juni. Ini kenapa akhirnya ayo coba kita lihat dengan lebih dalam apa yang terjadi antara Juni dan Juli. Siapa yang meninggal lebih banyak agar kita bisa mengambil pelajaran lah sama-sama ke depan. Nih, next slide. Ini yang akan kita tunggu ya, barangkali breakdownnya nih dari umur, barangkali kemudian jenis kelamin ya. Betul. Sebelum masuk ke karakteristik, ini dalam satu bulan terakhir di bulan Juli, kita waktu itu evaluasi di bulan Juli itu peaknya kapan sih jumlah kematian? Oke, secara bulanan angkanya besar, tapi di mana dia bertambah gitu ya? Setelah kita breakdown secara mingguan, tanggal 1 sampai tanggal 7, 8 sampai tanggal 14, kita bisa lihat ternyata setiap pekan terjadi kenaikan jumlah kematian mingguan. Jadi kalau kita lihat di bar yang berwarna kuning, misalnya di pekan pertama Juli jumlah kematian satu minggu itu 4.400. Di pekan kedua naik jadi 6.300. Kemudian pekan ketiga naik jadi 8.300 dan pekan keempat masih naik jadi 11.076. Yang kalau kita lihat secara rata-rata artinya di pekan terakhir Juli gitu ya, dalam satu hari terjadi kematian rata-rata 1.582 orang. Nah, ini yang kita lihat ternyata naik terus sampai dengan pekan terakhir. Nanti bulan Agustus kita masuk evaluasi yang berbeda mungkin ya. Harapannya adalah sudah semakin jauh lebih turun. Tapi di bulan Juli kita melihat ternyata peak jumlah kematian terjadi pada akhir pekan di bulan Juli 2021. Oke, sebentar Dokter Dewi. Kan gini, kita tadi kan Dokter Dewi mengatakan kita peaknya itu di akhir Juli keempat ya sebetulnya, akhir Juli ya. Tapi kan ini kita kalau bicara mengenai yang namanya COVID ini kan kita tarik ke belakang 2 mingguan gitu. Berarti sekarang kan kasusnya udah mulai turun nih ceritanya ya. Kalau udah bicara mengenai kasus yang turun, kita berharap angka kematian akan turun nih kapan? Di minggu kedua Agustus kah? Minggu ketiga Agustus kah? Iya, kurang lebih sekitar pekan kedua Agustus harapannya angka kematian sudah turun. Tapi lagi-lagi, jadi ada yang berbeda antara mobilitas ditekan dengan angka kasus, itu korelasinya positif. Tapi dengan angka kematian, ini juga akan ada korelasi positif di sana, berkaitan dengan jumlah orang yang datang ke rumah sakit dalam waktu bersamaan. Tapi di selain itu, yang harus kita pikirkan adalah ada excess-nya gitu ya. Dalam artian, misalnya tadi, apakah seseorang yang mungkin dia sudah terinfeksi 2 pekan lalu, apakah pada saat melaksanakan karantina mandiri, isolasi mandiri, apakah paham gitu bagaimana cara melakukan isolasi mandiri yang baik sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan. Ini hal lain yang juga harus kita highlight terkait dengan kematian. Maka nanti kita lihat faktor risikonya apa saja kira-kira Dokter. Jadi Dokter Dewi mengatakan bahwa mobilitas itu akan berhubungan langsung nih sama jumlah kasus yang bertambah. Tapi si mobilitas ini ada memang efeknya sama kematian, tapi nggak kemudian langsung akan menurunkan kematian. Oke, yuk kita lihat lagi lebih jauh. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi pertama yang ingin kita kupas adalah siapa sih 10 provinsi penyumbang kasus kematian tertinggi di bulan Juli. Sekalian saja kita tarik 3 bulan ke belakang, ada bedanya atau enggak gitu ya. Secara jumlah kita lihat kenaikannya bahkan sekitar 4-5 kali lipat dibandingkan bulan Juni. Di bulan Juli memang kita lihat provinsi penyumbang angka kematian tertinggi berasal dari Jawa Tengah, diikuti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta. Jadi kalau kita lihat 5 provinsi di Pulau Jawa memang menyumbangkan angka kematian tertinggi di bulan Juli. Dan ini sama dengan kondisi kasus yang juga meningkat sangat tinggi di bulan Juli juga. Jadi memang pada saat kasus mengalami kenaikan begitu signifikan, pasti akan berdampak terkait dengan jumlah kematian. Nah, ini pertama, kita udah bisa petakan, ternyata dari 10 provinsi ini, Dokter Lula, kontribusi dengan total kematian nasional udah 87%. Jadi kalau kita bisa handle di 10 provinsi ini, ditekan penanganannya di sana, harapannya adalah kita mampu menekan angka kematian dengan kontribusi sebesar 87%. Seperti itu. Nah, selanjutnya, next slide.
agar lebih detail lagi, kalau tadi sudah berbicara level provinsi, sekarang kabupaten kota, kita penasaran nih. Jadi di level kabupaten kota siapa sih yang menyumbangkan angka kematian tertinggi bulanan? Kita fokus ke bulan Juli di sini. Sini ada dua warna saya berikan. Warna yang berwarna merah artinya sudah 3 bulan berturut-turut masuk top 20, masuk 20 besar gitu ya. Di bulan Juli ini kalau kita lihat memang secara jumlah kematian berdasarkan laporan yang diterima dari Kementerian Kesehatan, penyumbang angka kematian tertinggi berasal dari Kota Semarang, diikuti dengan Jakarta Timur, kemudian Garut, Jakarta Barat, Kerawang, Jakarta Selatan, Kota Balikpapan, Sleman, dan Jombang. Itu kurang lebih 10 besarnya. Tapi ternyata ada beberapa kabupaten kota yang konsisten selalu masuk 20 besar, yaitu Jakarta Selatan, Sleman, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Wonogiri. Artinya apa? Kita harus lebih melihat lebih dekat lagi di kabupaten kota tersebut untuk dijadikan sasaran intervensi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan secara konsisten gitu ya jumlah kematiannya masih berturut-turut bertambah. Dokter Dewi, pertanyaan lebih jauh. Sebetulnya waktu dikatakan misalkan, oke, Kota Semarang, Jakarta Timur, ini hitungannya begini, bahwa meninggal di Jakarta Timur, atau barangkali KTP-nya Jakarta Timur, karena bisa saja kalau rumah sakitnya kumpul di situ, dengan sendirinya kan lumayan banyak nih, gitu ya. Ya, jadi yang agak menarik untuk Jakarta atau mungkin wilayah-wilayah aglomerasi lainnya ya, tidak hanya Jabodetabek, tapi juga mungkin ada Solo Raya, itu permasalahannya sama. Daerah-daerah perifer di luar daerah penyangga gitulah ya, ketika memang kekurangan rumah sakit pasti akan merujuk kepada pusatnya gitu. Misalnya di DKI Jakarta, kurang lebih gambaran kasus 30% dari kasus di DKI Jakarta berasal dari luar Jakarta sebenarnya. Jadi berasal dari Jabodetabek, bahkan luar Jabodetabek. Nah, jadi mungkin angka kematian di sini juga sama, tidak seluruhnya merepresentasikan KTP-nya DKI. Bisa jadi sebagian di antara mereka, kalau gambaran kasus sekitar 30%, ya mungkin hampir mirip gitu ya, angka kematian di sini juga berasal dari mereka yang berasal dari kota-kota penyangganya. Iya, dari kota penyangga, satu lagi tambahannya adalah barangkali kalau di daerah tersebut lebih banyak rumah sakit, kemungkinannya kan ceritanya akan lebih banyak, karena kan udah yang terminal-terminal pasti larinya ke rumah sakit yang parah dengan sendirinya ya. Oke, lanjut Dr. Dewi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini untuk melihat gambaran kenaikan tapi level provinsi. Kalau tadi kan kita sudah lihat secara nasional. Sekarang kita lihat kalau di provinsi ternyata memang benar di bulan Juli itu kita lihat barangnya naiknya nggak kira-kira gitu ya. Kisaran naiknya itu misalnya di sini paling tinggi kita lihat sebenarnya di sini adalah ingin melihat provinsi mana dengan kenaikan tertinggi bulan Juli dibandingkan dengan bulan Juni. Ternyata kalau kita lihat Jawa Tengah ini kenaikannya paling tinggi, naiknya sampai 521%. Jawa Timur naiknya 512%. Kemudian Jawa Barat naiknya 246%. Kemudian DKI Jakarta naiknya 209%. Yogyakarta naiknya 389%. Kalimantan Timur ini naiknya tinggi banget sebenarnya, sampai 10 kali lipat sebenarnya. Karena di bulan sebelumnya hanya 115, tiba-tiba naik jadi 1458. Makanya saya tetap ngeluarin angka absolut dengan presentasi, dengan harapan dua-duanya bisa kita lihat gitu. Bisa jadi persentasenya besar, angkanya belum tentu besar. Tapi tetap ini adalah kenaikan yang harus diperhitungkan. Kenapa dia naik dengan lebih signifikan? Seperti itu Dokter Lola. Jadi kurang lebih kalau kita lihat di sini 10 besarnya ada di luar Jawa, di luar Pulau Jawa ya, ada Kalimantan Timur, ada Lampung, ada Bali, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Tetap ini adalah highlight, harus hati-hati sebisa mungkin ditekan angka kematian di bulan Agustus. Baik, ya. Lanjut Dokter Lola. Kita lanjut Dokter Lola, ini yang sepertinya di nanti-nanti. Jadi siapa sih kategorisasi gitu ya, karakteristik slide selanjutnya yang meninggal di bulan Juli 2021. Bedanya apa dengan kematian yang ada di bulan Juni atau bulan-bulan sebelumnya? Yang pertama saya coba breakdown terkait dengan jenis kelamin. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan untuk distribusi kematian berdasarkan jenis kelamin di bulan Juli, Juni, Mei, April, Maret, atau Januari sekalipun. Angkanya masih di kisaran ya 50-an%, mirip-mirip lah laki-laki dan perempuan ini distribusi kematiannya hampir-hampir sama. Tapi kemudian ketika saya coba breakdown ke levelnya provinsi, kita mulai melihat ada perbedaan. Dokter Lola paling gampang lihat Gorontalo deh. Jadi kalau di Gorontalo itu kita lihat persentase distribusi kematian pada perempuan. Jadi kalau misalnya di bulan Juni
ini angkanya mungkin masih sekitar 10%, tiba-tiba di bulan Juli dia naik sampai 50%. Nah, jadi kenaikan-kenaikan tertinggi ini terjadi, kita catat di Gorontalo, ini tapi highlightnya adalah perempuan ya, grafik yang di bawah, terjadi peningkatan distribusi kematian pada pasien perempuan di bulan Juli 2021, terutama di Provinsi Gorontalo, ini naiknya 48%, Papua Barat naiknya 43%, Sulawesi Tengah naiknya 19%, Bengkulu naik 15%, dan Sulawesi Tenggara 13,54%. Sedangkan ada juga daerah-daerah yang lebih turun malahan pasien perempuan yang meninggal distribusinya, contohnya di Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Jadi bisa kita breakdown lagi, karena masing-masing provinsi mungkin karakteristiknya beda-beda, nggak bisa kita samakan. Iya. Ini itu lagi meng-highlight yang perempuannya ya, yang kemudian lumayan tinggi nih meningkatnya ya. Baik, tapi kalau secara provinsi ternyata nggak terlalu banyak berbeda ya perempuan dan laki-laki ini kematiannya ya. Ya, betul. Kita next selanjutnya Dokter Lula, kalau tadi sudah berdasarkan jenis kelamin, sekarang kita masuk ke kelompok umur. Ini memang saya breakdown sampai levelnya kecil gitu ya, 0-2 tahun, 3-5, breakdownnya lumayan kecil-kecil gitu ya. Tapi yang ingin saya highlight di sini sebenarnya adalah kenaikan kematian tertinggi bulan Juni versus bulan Juli gitu ya, justru terjadi bukan di usia di atas 60 tahun. Tapi terjadinya justru pada kelompok usia 46-59 yang awalnya 2.500 naik jadi 13.000. Jadi sekitar 5 kali lipat kita lihat angka kematiannya. Yang kedua, distribusi usia 31-45 tahun yang awalnya hanya 964 jadi 5.159, lebih 5 kali lipat, lebih tinggi dibandingkan di bulan Juni. Sedangkan kalau untuk di atas usia 60 tahun memang terjadi peningkatan tapi 3 kali lipat, masih di bawah yang kelompok usia 46-59 dan 31-45 tahun. Ini yang ingin saya highlight. Kita next selanjutnya agar lebih detail lagi, ini saya ingin menyampaikan lebih detail lagi di sini. Jadi kenaikannya berapa sih Juni versus Juli gitu ya, untuk masing-masing kelompok umur. Saya kasih tanda seru di sana. Kenapa? Untuk usia 60 tahun kenaikannya hanya 267%. Tapi untuk usia 46 dan 59 kenaikannya 437%. 31 sampai 45 naiknya 435%. Jadi kita justru melihat ada tren kenaikan di dua kelompok umur yang sebelumnya kelompok rentan ini kan bisa kita kategorisasikan 60 tahun ke atas gitu ya. Tapi justru di bulan Juli kita temukan mulai banyak kematian kita pantau pada usia yang lebih muda di bawah 60 tahun. Jadi tetap ini harus hati-hati sekali siapapun juga masyarakat Indonesia pada kelompok umur ini di bulan Juli kemarin terjadi peningkatan kematian yang sangat signifikan. Yang kedua, ingin saya bandingkan kalau tadi kan by jumlah absolut ya Dokter Lula. Sekarang yang lebih precise lagi adalah CFR, kalau bahasanya adalah case fatality rate. Dari kelompok usia tersebut yang terinfeksi berapa persen sih yang meninggal kan gitu bahasanya. Jadi ini lebih precise apakah benar naik atau enggak untuk mendukung teori ternyata benar di bulan Juli yang meninggal pada kelompok usia tertentu. Nah, ternyata kalau kita lihat Dokter Lom, menariknya adalah usia 60 tahun ke atas di bulan Juni CFR-nya itu 10,86%. Di bulan Juli dia turun malahan 10,60%. Berarti benar, justru di bulan Juli case fatality rate untuk orang-orang yang lanjut usia malah menurun. Tapi kenaikan tertinggi kita lihat yang pertama di usia 46-59 tahun. Di bulan Juni sebelumnya cuma 3,48% dari mereka yang terinfeksi meninggal. Di bulan Juli naik jadi 5,3% dari mereka yang berusia 46-59 tahun. Mereka terinfeksi kemudian mereka meninggal. Peringkat kedua, 31-45 tahun, yang sebelumnya di bulan Juni hanya 0,97, kurang dari 1%, di bulan Juli naik jadi 1,47%. Jadi ini ternyata memang seperti itu kondisi kita di bulan Juli, hal menarik yang harus kita highlight. Nah, jadi semuanya hati-hati. Ini yang paling jelas bahwa sebetulnya dari 31-59 ini adalah angkatan kerja sebetulnya kan. Betul. Di sisi lain barangkali kita sudah berhasil nih dengan barangkali promosi kita mengatakan awas yang resiko tinggi diam di rumah saja. Hati-hati jangan sampai tertular begitu ya. Ternyata itunya sudah sampai nih sebetulnya, tapi yang kemudian jadi lengah adalah 31-59 ini ya. Itu yang harus kita highlight hari ini Dokter Lula agar
masyarakat Indonesia, mungkin kita sudah sering mengkampanyekan kelompok rentan ini perlu kita lindungi terkait dengan usia, terkait dengan komorbid. Tapi jangan lupa juga, ternyata kelompok saat ini mulai bergeser, 46-59 tahun ini juga punya risiko sangat tinggi sekarang. Karena tadi mobilitasnya masih tinggi, mungkin mereka sebagian besar masih bekerja juga, dan mungkin bisa jadi merasa masih sehat gitu ya. Tapi terkadang ketika terjadi perburukan, dapat terjadi berakibat fatal yang mengakibatkan kematian. Nah, ini juga jadi kehati-hatian dan perlindungan yang sudah diberikan di atas usia 60 tahun. Mungkin progresnya sudah berjalan, makanya sekarang sudah bisa kita lihat progres menurun, tapi justru di 46-59 tahun ini harus ditingkatkan, plus 31 dan 45, ini diingatkan kembali. Dokter Dewi, kita kan mengerti bahwa varian Delta ini sekarang ya, dia memang lebih banyak varian Delta yang kita dapatkan ya. Si varian Delta ini kan juga menyerang anak-anak, yang tadinya barangkali anak-anak itu lebih kuat waktu variannya masih yang awal-awal, ketemu varian Delta, nggak milih nih, semua kelompok umur dikejar. Nah, saya ingin tahu, kalau untuk anak-anak sendiri di bawah 18, apakah terjadi peningkatan? Kan kalau sekarang ini Dokter Dewi memecahkannya kan sedikit-sedikit ya sebetulnya ya. Tapi kalau dijadikan satu, kelompok anak begitu ya, 18 tahun ke bawah, apakah langsung meningkatnya drastis? Jadi kalau kita lihat sebenarnya hal menarik Dokter Lula, pada saat kita membreakdown biasanya kita melihat pembagian usia anak sekolah juga gitu ya. Okay. Nah, di sini dua hal yang saya lihat. Pertama, secara kenaikan Juni ke Juli 0-2 tahun ini mengalami peningkatan 324%, dan secara CFR juga naik. Jadi ternyata kita mengalami peningkatan kematian pada namanya baduta ya, balita 2 tahun, dari 0,42 naik menjadi 0,59%. Tapi untuk angka usia yang lain sebenarnya kenaikannya nggak begitu signifikan, karena hanya naiknya 0,0 sekian. Jadi untuk usia 3-6 nggak terlalu naik, 7-12 tahun naiknya 0,02, atau 13-15 tahun naiknya juga hanya 0,02, jadi nggak terlalu tinggi. Tapi harus kita highlight justru memang usia 0-2 tahun yang harus menjadi perhatian. Karena ternyata kenaikan di bulan Juli untuk kematian secara case fatality rate juga cukup tinggi, dari 0,42 jadi 0,59. Dan ini semua karena masih ada pertolongan bahwa kita masih lebih banyak begitu ya sekolah dari rumah sebetulnya. Baik, Dokter Dewi, lanjutnya apa nih? Kita lanjut, jadi di sini selanjutnya ini juga hasil dari survei, slide selanjutnya, dari 31 rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, ini sumber data dari Pak Menkes, dari Kementerian Kesehatan. Kalau tadi kita sudah berbicara karakteristik yang harus kita highlight, ini dari rumah sakit nih Dokter Lola. Jadi yang pertama, kita melihat bahwa mereka yang meninggal, pasien yang di rumah sakit ini dirawatnya memang jauh lebih singkat. Jadi untuk mereka yang meninggal hanya 4,8 hari lah, 5 hari dirawat kemudian meninggal, sedangkan mereka yang sembuh ini sekitar 8,1. Tapi hal yang ingin saya highlight sebenarnya yang di tengah sama yang sebelah kanan, kenapa bisa lebih cepat, kan itu pertanyaannya. Nah, ternyata yang pertama kita lihat di sini, jumlah pasien meninggal di IGD naik signifikan. Jadi berarti kan mereka datang sudah dalam kondisinya sudah kritis, sudah kondisi berat. Jadi kalau di bulan Mei kematian hanya sekitar 3%, bulan Juni naik jadi 12%, Juli naik 20%. Berarti memang telat sudah datang ke IGD-nya. Ditambah yang ketiga, ditambah lagi dengan temuan memang saturasi oksigen pasien di IGD pada saat bulan Mei, Juni sama Juli juga sama kenaikan, yang mereka yang di bawah 80% ini bertambah jumlahnya datang di rumah sakit. Jadi memang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang berat, sudah dalam kondisi yang kritis. Berarti nih di sini bisa kita simpulkan ya bahwa masyarakatnya masih belum mengerti nih kapan sih waktunya sudah harus emergensi dan harus ke rumah sakit. Ini masih belum dimengerti nih oleh masyarakat yang isoman sebetulnya. Semua barangkali pengen isoman, ada juga waktu di mana rumah sakit tidak ada juga ya, karena memang barangkali penuh sekali rumah sakit, terpaksa harus isoman. Tapi kita harus mengerti kapan harus minta pertolongan, dan ini ternyata kita bisa lihat masyarakat masih belum terlalu mengerti mengenai masalah ini ya, Dokter Dewi ya. Lanjut Dokter Dewi. Ya, jadi pesan di sini yang ingin kita sampaikan juga, pada saat melakukan isolasi mandiri, pastikan memeriksa suhu tubuh dengan teratur, oximeternya juga digunakan, jadi memang teratur melihat dan mengecek kondisi tubuh, dan jangan lupa nomor-nomor kontak penting darurat, ambulan, rumah sakit, itu udah harus standby, itu harus selalu kita pastikan ada pada saat melakukan isolasi mandiri, terutama mereka yang secara umur memiliki resiko tinggi, punya komorbid, ini sudah harus
harus lebih-lebih waspada lagi sebenarnya. Ini yang ingin kita sampaikan. Next slide, slide selanjutnya, dan mungkin ini slide penutup dari saya. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan bahwa dengan kita mencegah penyebaran COVID-19, kita dapat mencegah lebih banyak kematian. Ini yang harus kita pahami. Bisa jadi semua berawal dari ketidakpatuhan yang kemudian mengakibatkan adanya penularan. Penularan mengakibatkan ujung-ujungnya bisa berakhir pada kematian. Bisa jadi mungkin bukan kita yang meninggal, tapi orang-orang di sekitar kita yang bisa terinfeksi. Jadi kita melihat bahwa kematian itu akan ada hubungannya juga dengan kepatuhan, meskipun tidak langsung, tapi tetap dengan mencegah penyebaran kita juga mampu mencegah kematian. Maka protokol kesehatan adalah kunci pencegahan yang paling baik. Dan saya ingin mengingatkan agar kita semua, kita perlu saling mengingatkan, nggak bisa kita sendirian, harus saling mengingatkan, saling menjaga, saling taat, harus mengupayakan disiplin kolektif agar kita semua sama-sama terjaga dan terlindungi, terutama dalam rangka mengendalikan COVID-19 di Indonesia. Mungkin itu Dokter Lula kalau dari saya. Baik, jadi yang paling penting supaya nggak butuh ICU, supaya kemudian nggak butuh rumah sakit, yang paling penting sekarang adalah jangan kena COVID-nya dulu. Untuk nggak kena COVID-nya bagaimana caranya? Ya protokol kesehatan plus vaksinasi sekarang sih ya. Ini udah combo yang paling baik untuk pencegahan kita semua. Tadi ada pertanyaan yang akan saya bahas, boleh ya Dokter Dewi ya? Ini dari fatberita1.com terkait dengan upaya 3T. Pada PPKM level 4 sampai 9 Agustus, pemerintah hendak mengejut 3T. Kemampuan tracing kita sepertinya tidak beranjak 1 banding 5 dari ideal 1 banding 15. Kita pernah mengungkap kesulitan petugas di lapangan. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya nih katanya? Iya, sebentar. Oke. Idealnya, bagaimana cara peningkatan solusinya seperti apa? Itu yang pertama dulu barangkali, ada dua pertanyaan lagi. Ya, jadi yang pertama terkait dengan tracing ya, jadi memang kita bisa memahami dengan besarnya jumlah penduduk di Indonesia, salah satu tantangan kita adalah jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan terutama untuk sebagai tracer ini juga sangat terbatas. Oleh sebab itu arahan dari Bapak Presiden kemarin, kita sudah mengerahkan personel TNI, Polri, bahkan mahasiswa untuk membantu pelaksanaan menjadi tracer, termasuk pemantauan isolasi mandiri. Nah, jadi intinya kolaborasi dengan semua pihak itu kunci, karena nggak bisa hanya satu kementerian saja yang memegang. Dan kita belajar dari kondisi pandemi, butuh saling bahu-membahu gitu ya. Dan sebenarnya tadi angkanya 1 banding 5, kita dapat laporan sudah jauh lebih baik lagi, tapi memang sangat bervariasi tiap daerah. Mungkin masih ada yang 1 banding 1, tapi sudah ada yang naik 1 banding 8, sudah ada yang 1 banding 12. Nah, ini jadi memang kondisi masing-masing provinsi, apalagi masing-masing kabupaten kota, ketika kita breakdown lagi angka rasio kontaknya gitu ya, lacaknya, ini cukup berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Tapi dengan penambahan dan penebalan personil dari TNI dan Polri, kita mulai melihat adanya penambahan kontak yang terjadi saat ini. Dan ini terus dievaluasi setiap hari, bagaimana jumlah tracer bertambah, jumlah orang dipantau bertambah. Tapi yang kedua, Dokter Lula, karena terkadang di lapangan kesulitannya banyak masyarakat yang mau di tracing. Ini juga bukan hanya SDM nakesnya saja yang kurang gitu ya. Stigmanya juga ya. Betul, stigma di masyarakat masih perlu sama-sama perlu kita benahi. Di sini juga peran media sangat besar, bagaimana kita juga bersama-sama mengajak masyarakat meng-highlight pentingnya tracing ini dilakukan, bahwa dengan melakukan tracing kita mampu mencegah adanya penularan yang jauh lebih luas ke orang-orang lain di sekitar. Dan jangan pernah takut di tracing atau takut melakukan isolasi mandiri. Karena isolasi mandiri justru adalah bagian dari upaya kita untuk sama-sama saling menjaga. Nah, jadi sebetulnya kita semua punya peran nih sebetulnya ya, supaya 3T-nya ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah mengingatkan masyarakat, nggak usah takut sama tracing sebetulnya. Malah kalau bisa, sebelum di tracing, ya duluan ke puskesmas, duluan ke satgas penanganan COVID gitu. Kayaknya saya udah kontak erat, itu akan lebih baik sebetulnya sebelum dia menularkan orang lain ya. Kemudian yang kedua, testing kita masih naik turun dan sampai saat ini dilakukan lebih pada keperluan tracing. Dari sisi treatment, meski bor sudah turun, tapi tingkat kematian masih tinggi. Ini walaupun sudah kita bahas tadi ya. Konon karena banyaknya pasien isoman di rumah sendiri, sehingga kurang pemantauan dan telat ke paskes. Cerita pemantauan dan isomantau, kita ngomongnya isomantau ya, isolasi mandiri tapi dengan pemantauan sebetulnya. Dan ini sebetulnya bisa dikerjakan dan memang banyak sekali panduannya, tapi balik lagi, kita harus mengingatkan kepada masyarakat, udah harus membaca, harus mengetahui kapan sih emergency, kapan alarm kita berbunyi, kapan harus ke rumah sakit. Nah, ini harus dibantu juga oleh semua, supaya kita sama-sama bicara dengan cara yang sama gitu ya, dengan ritme yang sama, supaya larinya adalah pandemi cepat selesai.
karena nggak mungkin sendirian ya Dokter Dewi ya, dan nggak mungkin pemerintah sendirian, karena ujung tombak sebetulnya adalah masyarakat sendiri, yang lebih banyak tuh masyarakat loh sebetulnya ya. Ini tidak kemudian menyalahkan siapapun ya. Oke, kalau bicara yang mengenai isoman tadi, tanggapannya Dokter Dewi bagaimana? Mungkin tambahan lagi Dokter Lola, jadi di luar negeri itu kenapa mungkin sama-sama jumlah kasus meningkat, tapi angka kematian kan itu yang disorot ya. Kenapa ya. Angka kematian di Indonesia masih lebih tinggi? Beberapa faktor diantaranya tadi sudah disampaikan, isolasi mandiri perlu dipantau, tidak bisa hanya isolasi mandiri sendiri saja, tadi juga Dokter Lola sudah meng-highlight masyarakat juga harus lebih banyak diedukasi, media juga berperan untuk mengedukasi masyarakat agar paham kapan harus pergi ke rumah sakit gitu untuk melakukan pemeriksaan. Tapi yang kedua juga Dokter Lola adalah cakupan vaksinasi. Di beberapa negara cakupan vaksinasinya sudah sangat tinggi sekali, yang mengakibatkan ketika mereka terinfeksi COVID-19 cenderung memiliki gejala yang ringan, bahkan tidak bergejala sama sekali. Nah, di kita masih mengejar vaksinasi tadi, harapannya adalah ketika terjadi infeksi, karena memang sampai dengan saat ini tidak ada vaksin yang mencegah 100% orang tidak akan terinfeksi COVID-19, itu nggak ada, vaksin manapun tidak ada. Jadi saat ini yang bisa dilakukan tetap protokolnya 3M, kemudian tadi dilakukan vaksinasi, karena sekalipun kita terinfeksi, harapannya tidak akan menjadi gejala berat, apalagi kritis yang perlu ke rumah sakit. Kita akan lebih banyak terlindungi. Jadi itu juga beberapa faktor risiko yang lain yang mengakibatkan kematian di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di luar negeri, karena cakupan vaksinasi kita juga belum seluas yang ada di mereka. Dan isolasi mandiri tadi, perlu kerjasama berbagai pihak untuk sama-sama melakukan pemantauan, tidak hanya tenaga kesehatan, beberapa daerah sudah menggunakan platform aplikasi Dokter Lola untuk memantau isolasi mandiri. Jadi ada petugas gitu ya. Jadi setiap hari dipantau. Gitu, saya lihat secara, yang di Bali ya. Secara online dilakukan. Yeah. Jadi banyak inovasi sebenarnya juga bisa dilakukan oleh kita dalam rangka mengurangi angka kematian, mencegah adanya kematian dengan isolasi mandiri yang terpantau. Iya, jadi memang kalau di beberapa daerah yang sudah cukup maju barangkali ya, perharinya itu ada pesannya, kemudian ditanyakan keadaannya seperti apa, tapi memang belum seluruh daerah. Tapi satu yang penting lagi, data kita mesti masuk, berarti kita juga harus melaporkan bahwa kita termasuk yang isoman. Kalau kita tidak melaporkan, cuma diam-diam saja, ya nggak akan dapat semuanya sebetulnya kan. Dan saya bukan kemudian mau membela pemerintah atau menyalahkan siapapun, tapi saya rasa ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sama-sama. Jangan mengatakan bahwa negara yang di luar itu jauh lebih baik. Belum tentu, karena mereka belum ketemu sama Delta. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, di Jepang juga angka naik terus nih sekarang. Cuman kembali lagi, waktu vaksinasi sudah cukup banyak gitu ya, atau kayak UK begitu ya, waktu vaksinasi cukup banyak, mereka tuh bisa menekan angka untuk bornya rumah sakit sebetulnya. Itu yang paling penting. Oke, yang ketiga, bagaimana mencapai angka ideal testing, tracing, dan treatment? Lalu apa yang menjadi kendala pemerintah selama ini? Udah dibahas ya kalau kendala pemerintahnya. Tapi boleh deh, angka idealnya kita mau ngejar sampai berapa sih? 1:15 kah? Atau bagaimana sih Dokter Dewi? Iya, kalau untuk tracing kita pastikan sebanyak-banyaknya. Kalau di WHO sebenarnya bukan masalah angkanya, tapi setiap kontak erat itu mampu terlacak. Mau dia 10, 20, 30, atau cuma 5, karena kan masing-masing orang berbeda. Tapi mungkin, ya tadilah, let's say dari Kementerian Kesehatan mentargetkan 1:15 misalnya. Untuk testing, ini juga akan beragam untuk masing-masing daerah, karena kita juga melihat angka positivity rate. Semakin besar angka positivity rate, maka semakin besar jumlah testing yang harus dilakukan di wilayah tersebut. Dan Kementerian Kesehatan kemarin sudah men-set up gitu ya, mentargetkan masing-masing kabupaten kota berapa target capaian testing per minggunya, target testing per harinya, kemudian bagaimana capaiannya. Itu juga disampaikan pada saat rapat-rapat koordinasi dengan para pimpinan daerah, kemudian disampaikan beberapa hal terkait dengan capaiannya, ada yang sudah mencapai, misalnya DKI Jakarta sudah jauh mencapai gitu ya, dari angka testing yang ideal, beberapa provinsi juga sudah mampu, ada beberapa yang harus ditingkatkan, itu juga sudah dibahas, dan biasanya kita juga membahas kendalanya apa, apakah karena kurang PCR-nya, apakah kurang SDM-nya, apakah dibutuhkan pelatihan, itu juga memang dibahas, karena lagi-lagi memang ada kompleksitas ketika berbicara Sabang sampai Merauke, yang punya kebutuhan berbeda-beda, dan needs dan gaps-nya juga berbeda-beda. Oke, saya pindah ke Mas Damar dari CNNIndonesia.com. Ini ingin bertanya, dengan tingginya kasus kematian belakangan ini, bagaimana upaya pemerintah menekan jumlah kasus kematian tersebut? Intinya gini, Dokter Dewi, dengan kita udah ngerti ini tinggi banget, apalagi di minggu terakhir Juli itu ya, adakah yang akan dirubah? Apakah strategi tambahan atau bagaimana?
Seperti sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan ya dalam press conference-nya kemarin, beberapa hal juga sudah dilakukan. Pertama tadi dengan menambah jumlah tracernya, isolasi mandiri yang terpantau juga harapannya dapat berjalan dengan penambahan jumlah tracer dan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kemudian bagi-bagi oksimeter juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian memastikan pasokan oksigen, ini juga penting, distribusi dari ujung produksi sampai dengan rumah sakit, ini juga dilakukan. Dan dari Kementerian Kesehatan juga sudah ada platform untuk rumah sakit melaporkan jika memang kekurangan oksigennya, sehingga dapat segera didistribusikan. Lagi-lagi memang seperti Dr. Lula bilang, ini butuh kolaborasi banyak pihak untuk sama-sama melakukan pemantauan dan pelaporan. Nggak bisa yang satunya reaktif kalau tidak ada juga diinformasikan kita butuh apa, kita memerlukan apa. Nah, beberapa hal itu sudah dilakukan dalam rangka menekan angka kematian, plus tadi vaksinasinya semakin digencarkan. Itu juga bagian dari upaya untuk menekan angka kematian yang ada di Indonesia. Memang kembali lagi pandemi COVID-19 ini mengajarkan banyak sekali kepada kita ya, dan data ini nggak pernah bohong. Apa yang akan kita kerjakan, berhasil atau tidak, kita akan lihat dari datanya. Sobat Patuh sekalian, kita belajar banyak hari ini. Terima kasih banyak Dr. Dewi yang sudah menyiapkan semua presentasinya lengkap semua. Walaupun tadi ada yang menyedihkan sebetulnya, tapi kita mengerti bahwa semua gitu ya harus terpimpin dengan benar, dan semua harus ikut serta nih ya, dalam perang kita melawan COVID-19. Mudah-mudahan minggu depan ceritanya akan berbeda, karena barangkali sudah ada penurunan angka kematian, itu harapan saya. Walaupun kalau hitung-hitungan Dr. Dewi, enggak, 2 minggu nih mestinya, karena memang ada waktu gitu ya. Satu lagi, bicara mengenai oximeter dan lain-lain, itu kan dipakainya cuma dalam waktu isoman saja kan, 10 hari, 14 hari selesai. Berarti setelah itu enggak dipakai, bisa dihibahkan kepada orang lain loh yang isoman. Ini aja gerakan ini bisa dibantu oleh teman-teman jurnalis sebetulnya. Ayo, kalau udah nggak dipakai, kasih ke orang lain yang barangkali membutuhkan. Kita bisa sedekah oximeter loh, supaya di isoman itu lebih terpantau dengan baik. Dr. Dewi, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, Dr. Dewi ya. Sobat Patuh, sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita belajar banyak hari ini. Dan yang paling penting adalah jaga protokol kesehatan dan vaksinasi. Apapun variannya, pegangan kita untuk berperang melawan COVID-19 adalah protokol kesehatan dari memakai masker double ya. Kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan tambahannya adalah vaksinasi. Yang belum vaksin, ayo daftar, ayo vaksinasi. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman. Terima kasih semuanya.